Di video kali ini, gue baru pertama kali nemuin seblak all you can eat. Bener-bener sepuasnya lo mau ngambil sebanyak-banyak dan berapa kali semuanya bebas. Hanya dengan uang 65.000 doang. Nah ini sistemnya kayak shabu-shabu guys, jadi kalian masak sendiri. Dan ternyata kayak beginian tuh ada di daerah Rempoa deket rumah gue. Wah ini pecah sih, kalian terus nonton videonya sampai habis. Makan seblak sampai keblenger puas-puasnya. Enjoy the video. Halo, gue jadi Nicola Saputra tuh. Jadi nyandul. Hello YouTube, let's go on and balik lagi di channel Bungkus Siang. Yang mau makan seblak katanya all you can eat this. Ada ternyata, ada di belakang gue, langsung aja let's go. Subscribe boleh ya? Boleh. Ini gue lagi di Rempoa. Ini nama tempatnya ternyata Kebun Jajan. Semacam food court yang isinya ada banyak. Nah yang mau gue datangin ini tuh namanya Seblak Si Teteh. Sorry suara gue ya, ini bener-bener basian H+1 Barbarzar. Seru banget, makasih banyak buat yang udah datang jajan support kami bertiga, Felix, Magda, dan gue. Thank you very much yang udah datang. Semoga di lain waktu kita bisa bikin event yang seheboh itu, semeriah itu. Dan kalau ada masukan boleh komen di bawah. Nah, intermezzonya kebanyakan ya. Kenapa gue kesini? Karena gue nonton di kontennya Indira Kalista. Mbala tuh waktu itu ke Seblak Si Teteh yang tempat lama, tempat yang masih ada di dalam rumah, masih di teras. Ternyata mereka tuh pas waktu di vlogin sama Indira lagi proses untuk pindah ke tempat yang baru. Nah jadilah ada di sini nih Seblak Si Teteh. Tempatnya keren banget, bersih, proper, masih baru banget. Yuk kita langsung masuk ke dalam dan kita ngobrol-ngobrol sama si Tetehnya tuh. Halo Teteh. Lupa aku belum bilang kalau mau mulai ya. Tetehnya kaget. Apa kabar Teteh? Sehat. Salam kenal ya Teh, dengan siapa? Salam. Mohon maaf. Kalita. Teh, ini baru berapa lama pindah ke tempat baru? Ah, baru 2 hari. Ah, serius? Iya. Oh, pantesan tadi pas saya kesini ngikutin maps dari videonya Indira, tempatnya bukan di rumah, kok iya. Di jalan ini iya. Ya. Iya. Keren banget tempatnya. Alhamdulillah. Oh, rezeki. Alhamdulillah. Ya. Emang berapa lama sih total kalau sama tempat baru sama tempat lama? 2 tahun. 2 tahun tapi bisa langsung pindah ke tempat yang sebagus ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Awal ide buka kenapa? Buka seblak tuh gimana? Karena suka seblak. Kan dulu kuliah di Bandung. Karena dari Jakarta ke Bandung tuh seblak tuh apa sih gitu kan. Terus nyobain. Udah dimakan terus tiap hari sampai tipes. Serius? Iya serius. Jadi ini gayanya terus, tuh lebih kasih seblak Bandung. Iya, terus kan di Bandung tuh macam-macam pilihan kerupuknya gitu kan. Si keringannya juga gitu. Ah nambahin pakai itu topping-toppingan kayak dumpling. Kayak kan sekarang lagi musim shabu-shabu gitu kan. Betul. Terus masukin gitu. Terus, apalagi kerupuk-kerupuknya ini. Nah. Ini mie golosor ada apa tuh ini? Juara banget kayak mie gitu tapi dia kenyal gitu. Nah, kata ini pelopor kerupuk warna-warni iya. Kerupuknya berarti ada berapa macam? Banyak di sini ada 30 macam. Cuma yang di sini lagi aku display cuma 27. Nah, ada yang kayak keong, mawar, potato rainbow juga ada, kerupuk mie kuning, ikan cupang. Terus untuk development, resep dan lain-lainnya itu siapa? Aku sendiri. Belajar dari mana tuh? Emang aku suka masak kan. Okay. Terus ya udah tiap hari nyoba. Dulu udah lupa jurusannya apa? Aku di FISIP di antropologi. Di Nangor. Nangor. Oh, iya. Makan seblaknya juga di Nangor. Iya. Di Nangor. Oh gitu, jadi ini berarti kiblatnya lebih ke arah seblak yang Sunda ya? Iya. Pakai cikurnya lebih kuat ya? I see. Begitu lulus langsung jualan apa pernah kerja? Kerja dulu. Memutuskan kenapa riset berani jualan seblak all in gitu? Ya karena emang aku suka jualan sih sebenarnya dari dulu. Yang aku suka tuh apa ya gitu, seblak aja deh. Gimana super? 2 tahun tapi udah bisa bikin sebesar ini berhasil ya? Ya Alhamdulillah. Totalnya berarti waktu dulu serame-ramenya tuh bisa berapa porsi? 100-an lebih sih kadang 200. Itu kan harus ada nomor ya? Iya. Promosinya gimana? Dari TikTok waktu itu kan. Iya. Kalau gitu yang paling murah dari berapa nih toppingnya? GoPay ada? Dari GoPay ada sayur kan. Terus 1.000 ya? 1.000 ya, tiap pulang 2.000. Dating 2.500. Karena banyak yang pengen gue tahu dari Katalita, jadi maaf ngobrolnya agak panjang ya. Karena baru kali ini saya nemuin seblak all you can. Iya benar. Itu udah dari dulu awal emang pengen nolikin itu? Iya. Gak takut rugi? Enggak. Karena rata-rata orang paling ngambil gitu-gitu aja. Iya. Padahal enggak kuat juga kayaknya perutnya kan. Jadi yang cici enggak boleh kayaknya tapi makannya berdua gitu. Enggak boleh kan, ketahuan sama kita. Oh iya. Iya kan satu orang satu gitu. Kalau ini sosok ngambil mangkok dibagi dua gitu. Itu sih udah walau alam lah kan. Oh iya, yang diikmas ya. Iya.
Oke. Kalau gitu saya mau coba bikin itu. Mangga, boleh. Wih, kerupuknya gue baru cobain nih. Poco kuning, cobain ya. Ini kalau udah kayak gini berarti kita udah gak usah ngitung berapa totalnya ya. Karena kita all you can eat, jadi bebas ngambil. Ini kerupuk kentang rainbow. Ih, lucu banget warnanya. Kerupuk kentang biasa. Terus ada kerupuk potato cincin. Kerupuk potato donut. Apa yang dibilang tadi kerupuk ikan cupang? Mau taruh kuncup dikit, mawar putih. Oh, ini garen dong, kayaknya lucu ya. Asli, baru di seksian kerupuknya aja kita udah sebanyak ini. Bahaya. Nah, baru ini nih. Ini glosor katanya. Katanya kenyal. Panggil Ida deh, boleh deh. Teh, all you can eat-nya harganya berapa? 65. Ini lapis warna belum. Ini kulit tahu ya. Terus ini nih dis, dumpling kari kayaknya. Dumpling keju. Baso deh baso. Ini kalau misalnya beli satuan ngitungnya ribet. Karena kerupuknya ada yang gram-graman. Astagfirullahalazim. Nggak mau rugi. Nggak mau rugi lah, 65.000. Ini berarti kita akan mengalahkan rekor yang kita makan di Brothers ya. Iya. Tahu. Oh, kerupuk jengkol, dis. Ini beneran dari jengkol terus keringin apa gimana? Kalau all you can eat tuh sekali ngambil apa bisa bebas? Bebas. Ya udah segini dulu aja. Gitu. Uh-uh. Kalau gitu dimasak dulu kan? Iya. Mantap. Kalau mau langsung masak di meja juga boleh. Lah, oh gitu, sendiri pakai iya. Steamboat gitu. Iya, Oh, pantesan tadi konsepnya syabu-syabu, iya, jadi masak sendiri. Iya. Ih, keren pisan tetehnya. Asli, gue baru tahu ternyata ini all you can eat dan konsepnya shabu-shabu. Baru ini kayaknya nih. Kalian komen di bawah kalau di kota kalian ternyata ada yang kayak gini. Cuman gue takjub banget baru kali ini gue makan seblak dengan konsep all you can eat dan masaknya sendiri. Lo bisa lihat di sini, kuahnya juga udah ready. Ini ada cikurnya juga yang masih kasar. Gue suka banget aromanya. Gokil. Menurut gue pribadi, menurut gila kalian yang makan seblak tapi nggak terlalu suka cikur. Karena justru di situ khasnya seblak. Tapi selera masing-masing guys. Langsung aja kita masukin ini. Ini otak-otak Singapura sama baso sama jamur kuping. Jamur kuping katanya bagus buat pendengaran nih. Gak percaya lu ya? Mentang-mentang kuping. Makanya lu gak percaya. Baso udang apa baso salmon nih, gue gak tahu nih. Ini ada baso lagi. Ini ada dumpling keju. Asli nak, heboh nak, keren nak. Lucu nah. Ini kalau mungkin gue kan belum nyobain secara rasa nilainya 7 atau 8 karena konsepnya jadi 10 ini mah nilainya ini mah. Langsung aja ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita tambah si yang namanya apa? Telur. Kayaknya udah mateng, baru sayurnya terakhir dimasukin. Di sini mereka nyediain sambal, penyedap rasa, gula, sama garam. Ini bisa kalian campur lagi supaya rasa seblaknya bisa disesuaikan sama selera kalian. Katanya ini sambalnya pedes banget. Taruh gak? Taruh, kan kuahnya banyak semuanya. Yoi. Gua gak nyangka all you can eat-nya masak sendiri. Gua pikir cuma ngambil bebas aja. Nah, hari ini alhamdulillahnya lagi, Yudis tuh gak suka seblak. Iya. Jadi Yudis gak makan. Cobain kuahnya. Wah, ini tadi gue liat cikurnya sih wangi banget ya. Tapi begitu dicampur sama kuah sebesar ini, cikurnya tuh jadi nggak terlalu medok banget. Jadi buat kalian yang emang nggak cocok sama cikur, kayaknya masih cocok makan ini. Masih ada sensi cikurnya, cuman gurih, sedapnya menurut gue ini pas banget. Wah, kerupuknya ya. 2-3 yuk. Sambal. Katanya pedes banget. Gua gak perlu nambahin apa-apa lagi sebenernya. Menurut gua kurang garam, gak kurang manis, segini aja udah enak banget. Gua ya. Sambalnya pedes banget. Segera pakai sambalnya. Nggak usah lama-lama lagi lah gue. Lu jelas hancur ini. Approve sama gue, Atalita, jago ngulik, jago masak. Si ceker saking ngempuknya tercerai beraidis. Bisin lagi. Campur semua ya, ternyata pedesnya enak banget. Sambalnya pas ketemu sama si bumbu seblaknya.
Ini favorit gua. Takotak Singapura. Maaf ya pakai tangan ya guys ya. Mau aja ya. Langsung aja. Aduk di kuahnya. Tadi kerupuk jengkol udah gak ketahuan di mana ya. Nah, suara gue udah balik lagi nih. Gara-gara seblak nih. Nah. Apa manfaat kencur, Des? Lagi masuk angin. Boleh deh. Tolong kalian komen di bawah, Des. Lama-lama pedas. Bakso. Ternyata bakso keju. Kasih gue lapar banget. Kalian lihat keringat gue udah total banget nih. Dumpling kari, enak banget. Berapa sendok tadi, Kak? Habis kayaknya tadi saya. Tinggal dikit doang lah paling. Aman, justru enak. Enak karena dari basic bumbunya udah enak. Alhamdulillah. Fix, kata Lita bisa masak, jago masak. Otodidaknya berhasil. Oh ini dia menunya nih guys. Kalau nggak all you can eat, pedasnya bisa dipilih. 0 tuh tidak pedas sama sekali, yang 10 rungkat. Mungkin dia sampai ente-entean kali ya. Seblak raos, seblak sosis, seblak original, seblak piomongen. Teh, langsung payment aja teh. Jangan, enggak. Ini baru pindah, emang mau support. Enggak. Saya kalau ngonten nggak pernah gratis, soalnya kan aku yang ngasih. Loh, nggak mau, karena saya ingin pengen ikut support, bukan cuma dari dokumentasi, bukan cuma dari di upload doang, cuman ya total lah kita lah, ya teh diterima ya. All you can eat 65.000, sama minumnya tadi es teh tawar sama es teh manis. Nggak, gue nggak manis, gue tawar. Oh, es teh tawar, tumben Yudis. Ini jempol banget ya, pokoknya 4 jempol untuk konsepnya, untuk rasanya juga, dan tempatnya. Berapa teh? Jadi 80.000. Tuh kan, 80.000 doang lagi semuanya. Maaf, 75. Oh, 75, oke. Okay. Teh diterima ya teh? Oh, alhamdulillah. Makasih banyak. Sukses selalu. Kakak juga. Amin. Nggak ada hari tutupnya? Nggak ada, insya Allah bukan. Senin sampai Minggu, dan melayani online juga. Iya. Dari jam berapa mulainya? Dari jam 12 sampai jam 10 malam. Sukses selalu buat teteh dan suami, sekeluarga, sehat-sehat. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Mas, makasih banyak. Sama-sama. Asli, happy banget gue nemu seblak enak di daerah Tangerang Selatan yang kencurnya berasa banget di seblak si teteh. Buat kalian yang orang Bandung, orang Garut, atau orang Jawa Barat yang biasa makan seblak di kota kalian dan nggak cocok sama rajikan seblak di Jakarta, mungkin kalian bisa main
main kesini di Seblak Si Teteh daerah Rempoa, depan Masjid Al Jihad, alamat di deskripsi. Makasih banyak udah temenin gue makan kali ini. Kalau kalian suka video ini, tolong share di sosial media kalian dan subscribe channel Bungkus. Gue upload rutin 3 kali seminggu guys. Gue seneng banget kalian udah apa jadwal gue upload. Tiap orang negor gue tahu kalau gue upload setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram di @bungkusofficial. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM Yudis, @yudis_utm. Tapi kalau Yudis semua nggak balas, kalian bisa seruduk second akunnya Yudis di @tamanimpianjayaanjol. 1, 2, 3, peace and the sweet.